Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue. Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan follower instan, ribuan follower Instagram melalui aplikasi dari Shopee. Jadi di sini saya tidak menggunakan aplikasi yang lain ya, dikarenakan saya sudah mencobanya banyak sekali menggunakan akun tambahan ataupun dengan cara yang lain, dan hasilnya untuk akun Instagram yang saya miliki itu mengalami pelanggaran seperti dikunci ya, dikarenakan kita melakukan aktivitas menggunakan aplikasi pihak ketiga, entah dari follower for follower ataupun insta follower dan lain sebagainya. Jadi itu buat teman-teman, jika memang kalian pernah melakukan pencarian dari follower gratis tersebut, sudah tentunya ada beberapa dari pihak ketiga tersebut yang memang terdeteksi spam, dan hasilnya untuk akun Instagram yang kita miliki mengalami pelanggaran ataupun dikunci, dinonaktifkan sementara. Oke, jadi di sini saya akan mereview sekaligus untuk cara pembelian ataupun mendapatkan follower langsung melalui aplikasi Shopee ya. Oke, di sini kita akan langsung beli untuk followernya. Ya, kita akan pastikan terlebih dahulu di aplikasi Instagram saya. Ya, saya memiliki kurang lebihnya di sini ada 1068 follower. Oke, di sini kita akan langsung beli yang menggunakan aplikasi Shopee. Untuk caranya di sini nanti akan saya sediakan untuk link Shopee-nya ya. Saya akan membelinya di akun ini. Ya, beli follower IG aktif. Nah, di sini untuk akunnya, jadi di sini ada harganya banyak sekali ya untuk follower. Ya, follower IG No Indonesia aktif. Oke, jadi ini ada dari pengguna ataupun ya seller Shopee follower Instagram yang aktif 2 menit yang lalu, dan ini sudah saya cek tadi. Sudah saya cek ya ordernya di sini apakah masih tersedia, dan di sini selalu tersedia ya. Nah, setelah saya mengirim pesan seperti ini, kemudian dia menyertakan untuk notif otomatis dari sellernya. Halo Kak, selamat datang di toko kami ya. Selamat produk bisa diorder, berarti ready ya Kak. Silakan diorder dan langsung kami proses. Untuk caranya seperti ini. Ya, pilih jumlah follower yang ingin dengan misalnya 2000, gratis 1000. Kemudian yang kedua adalah order follower, cantumkan username ataupun screenshot profil, kirim ke admin. Oke, kemudian penting, harap pastikan akun Anda bersifat publik, bukan private, memeriksa format username dengan cermat sebelum melakukan pemesanan. Jadi perhatikan di sini, untuk akun yang kalian miliki harus bersifat publik, jadi perlu kalian setting terlebih dahulu ke pengaturan di pojok kanan atas, pilih 3 titik garis, 3 garis, kemudian masuk ke pengaturan, kemudian pilih pengaturan akun ya. Kita akun, di sini masuk ke akun. Oke, di privasi di sini ya, di privasi. Ya, jadi di sini akun privatnya harus kalian matikan terlebih dahulu, dan di sini saya sudah mematikannya, jangan dinyalakan supaya akun privat ini bersifat otomatis ya. Kemudian kalian tinggal screenshot saja di sini. Ya, screenshot. Oke, selanjutnya kalian bisa potong mungkin, atau di sini langsung kita akan order ya. Kita akan order jumlahnya tadi. Ya, kita akan order dengan jumlah 2000 follower misalnya. Ya, jadi di sini saya memiliki saldo di Shopee-nya masih ada 120.000. Ya, 120.000 untuk saldo yang saya miliki, dan di keranjang belum ada tadi. Kita akan coba langsung melakukan pemesanan ya. Kita akan coba langsung melakukan pemesanan follower, apakah langsung masuk? Kita akan cek dan di chat. Kemudian kita menggunakan ya yang follower ini. Oke, sampai di sini langsung pilih ke menu masukkan keranjang. Oke, di sini ada paket S untuk 2 bintang, ini ada 500 follower. Gratisnya 100 follower saja ya untuk harganya 11.000. Kemudian yang harga 22.000 ini 1000 follower, dan ini ada harga 2000 follower, gratis 1000 follower 44.000. Ya, paket C ini 110.000 untuk followernya 5.000 follower, gratis 2.500. Jadi di sini saya menambahkan total, nanti kalau akan saya beli ditambahnya 7.500 follower ya. Ya, untuk 10.000 follower di sini gratis 5.000 follower. Ya, di sini saya akan beli yang 5.000 follower, kemudian masukkan keranjang langsung. Oke, sudah masuk keranjang, kita akan langsung check out ya. Pilih keranjang di pojok kanan atas. Kemudian di sini, oke, tinggal checklist. Kemudian klik checkout di pojok kanan bawah. Oke, di sini untuk alamatnya tidak perlu kita perhatikan ya. Untuk lekur di sini juga. Oke, termasuk ongkos kirim. Ya, kita di sini ubah pengiriman ya, jasa pengiriman. Ya, termasuk ongkos kirim 0. Kita klik konfirmasi. Oke, kemudian ya ongkos kirimnya sudah 0. Kita ubah metode pembayaran menggunakan Shopee Pay.
Ya, sudah langsung masuk. Oke, di sini langsung ketikkan saja ya. Ketikkan saja username. Oke, username seperti di akun Instagram kalian, Birma Vicky. Oke, kita akan ketikkan terlebih dahulu. Ya, sebentar teman-teman ya. Ya, seperti ini ketikan saja Birma Vicky untuk IG-nya. Ya, kemudian langsung klik buat pesanan di pojok kanan bawah. Oke, kita langsung dialihkan ke halaman checkout. Nah, tinggal kalian verifikasi saja. Saya menggunakan autentifikasi sidik jari ya. Ya, pesanan kamu bayar sebesar 111.000, tadi ada biaya adminnya. Kita akan lihat di ya pengaturan akun di profil, kemudian klik dikirim pesanan ataupun dikemas. Kita langsung hubungi penjual ya. Kita langsung kirim fotonya. Kita kirim fotonya untuk melihatkan. Ya. Oke, kita akan menunggu ya. Kita akan menunggu. Ini padahal tadi masih aktif. Ya, ini masih jam 11 lebih 22 menit. Oke, di sini sudah balas. Mohon ditunggu ya. Akan segera kami proses sesuai dengan urutannya. Untuk estimasinya 1 kali 24 jam ya kak. Oke. Oke kak. Oke, di sini sudah langsung masuk ya, bertambah 44. Oke, di sini banyak sekali teman ya. Satu detik. Kita akan cek nanti ya. Ya, kita akan lihat nanti. Oke. Di sini follower sudah bertambah ya. Wah, ya sudah banyak. Nah, di sini sudah langsung masuk teman ya. Oke, sudah langsung masuk 1157. Tadi ditambah totalnya ada 7500-an ya. 7500 follower. Ya. Oke, kalian tinggal di skip-skip saja nanti ya, tidak apa-apa. Iya, sekarang sudah dapat 4797 ya, dan sekarang tepat di jam 12 lebih 1. Oke, jadi setelah selesai jangan lupa nanti kalian tinggal konfirmasi pesanan saja ya di menu dikirim ini. Nah, nanti di sini ada pemberitahuan ya bahwa pengiriman pesanan sudah selesai. Kalian tinggal konfirmasi aja supaya uang yang sudah kita bayarkan masuk ke dalam akun dari sellernya. Dan mungkin kurang lebihnya hanya seburu saja untuk review kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.